visinya, misinya kita ingin menggali potensi Desa Serang sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Kenapa saya mendirikan BUMDes? Itu karena Desa Serang itu tidak mempunyai tanah kas desa, juga tidak mempunyai bengkok. Oleh karena itu, kami bersama teman-teman dan masyarakat, bagaimana Desa Serang ini bisa maju, kegiatan pemerintahan bisa berjalan, sementara kita membutuhkan biaya untuk operasional pemerintahan, dan kita tidak mempunyai tanah kas desa. Oleh karena itu, kita dengan tokoh-tokoh warga masyarakat dan perangkat, tentunya dengan perangkat desa, kita sepakat membuat satu badan usaha unit desa untuk bagaimana kita bisa mendapatkan dana atau mendapatkan anggaran untuk menutup kekurangan-kekurangan anggaran karena terbatasnya dana yang masuk ke Desa Serang karena tidak mempunyai tanah kas desa tersebut. Untuk dana desa, kebetulan kami masih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa. Selama ini kita masih banyak untuk memfasilitasi jalan-jalan ke area-area pertanian, karena pertanian di sana sangat membutuhkan akses untuk menolong ataupun untuk mengurangi biaya produksi, mengangkut hasil pertanian, mengangkut pupuk pertanian ke lahan, itu sangat membantu untuk pengentasan ataupun ya pemberdayaan masyarakat di Desa Serang ini. Untuk BUMDes kita mempunyai 4 unit usaha. Yang pertama, kita mempunyai unit usaha pariwisata. Yang kedua, kita mempunyai unit usaha air bersih. Yang ketiga, kita mempunyai unit usaha pertanian dan peternakan. Dan yang keempat, kita mempunyai unit usaha lembaga keuangan mikro. Adapun pendidikan yang ada di Desa Serang, itu kita mempunyai 5 sekolah dasar negeri dan 1 MI, Madrasah Ibtidaiyah. Adapun TK Pertiwi kita ada tiga TK Pertiwi, terus ada TPQ, kita punya sekitar 8 TPQ untuk pengajian Taman Baca Al-Quran. Untuk UMKM kita banyak membina pengusaha kecil, terutama kerajinan tempe, ada pengolahan hasil seperti pembuatan makanan-makanan ringan yang lokal, makanan-makanan ringan lokal, terus ada olahan-olahan stroberi dan singkong, itu masih seperti itu. Kebetulan visi Desa Serang adalah Desa Serang yang sejahtera, maju, berakhlak mulia, dan mandiri. Untuk pesan saya sebagai Kepala Desa Serang,
pertama kepada warga masyarakat, kami menginginkan untuk selalu guyub rukun, gotong royong, dan semangat untuk membangun Desa Serang untuk lebih maju dan lebih sukses lagi. Untuk kepada pemerintah kabupaten, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, banyak membantu melalui program-programnya, melalui dinas-dinas terkait, yang akhirnya bisa memajukan Desa Serang ini, khususnya badan usaha milik desa. Termasuk untuk pemerintah pusat, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas programnya yang kami telah tahun 2015 mendapatkan tugas pembantuan, sangat bermanfaat sekali karena kita masih sangat membutuhkan dana yang cukup besar dan mungkin desa-desa lain pun membutuhkan untuk pengembangan desa ataupun pengembangan unit usaha. Karena kalau mengandalkan biaya dari pemerintah daerah saja, saya yakin tidak akan mencukupi.